بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه. و كل بلعث وكل ظلالة في النار أما بعد حدين يعني Allah subhanahu wa taala segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita segala kenikmatan, selalu memberikan ke kita semua rahmatnya yang mana rahmatnya inna rahmati sabqat qadabi kata kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmatku lebih banyak daripada murkaku kepada hambanya. Ini adalah yang harus kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lewat dari kehidupan kita melainkan kita berada pada rahmat Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum ketika kalian jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala la azidannakum maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu di samping bersyukur adalah termasuk ibadah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai lebih atau memberikan bonus yang lebih la dan nakum Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan dari kenikmatan tersebut nikmat iman dan Islam tentunya adalah nikmat yang paling tinggi yang tidak bisa kita bayar dengan apapun kita setiap hari menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada kesempatan kali ini dalam keadaan beriman itu yang harus dan wajib kita syukuri karena iman adalah termasuk kunci kita masuk surga. Wala tamutunna illa antum muslimun. Janganlah sekal, janganlah kamu umat muslim meninggal dunia, meninggalkan dunia ini melainkan dia harus dalam keadaan yang muslim atau keadaan dan mukmin. Nikmat iman dan Islam harus kita selalu Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita segala nikmat: nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, atau waktu luang yang mana kita bisa menghadiri, kita bisa mengikuti kajian ilmu yang itu tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapatkan tanpa dengan dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Ya, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya dua kenikmatan ini yang banyak sekali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmatan magbunun fihi makethiru minan nas nikmatus wal farah kata Nabi SAW. Karena ada dua kenikmatan yang mana manusia itu lalai. Kenikmatan yang mana setiap insan laki-laki, perempuan, tua, muda, lalai akan kenikmatan itu. Nikmatus wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Makanya kita, kita sebagai seorang muslim, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kesehatan itu digunakan untuk sang maha pemberi kesehatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki waktu luang, Maka isilah waktu luang itu dengan manfaat sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa faraghta fansab. Ketika ada waktu kosong, maka hendaklah dia mengisi dengan hal-hal yang manfaat. Dan itu termasuk bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang uh, luar biasa, hadis yang sangat agung yang hadis ini pernah disampaikan atau pernah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di, uh, di Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Uh, beliau rahimahullah menuliskan atau mencatat bahwasanya hadis ini ada di hadis yang ke-18 dari hadis al-arbain an-Nawawi. Al hadis ini dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haytsu ma kunta wa atbi sayyata al-hasanata tamhuha." wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu tirmizi wa qala haditsun hasan hadirin yang mati Allah jamaah sekalian yang mati Allah subhanahu wa taala pada hadis ini nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pengarahan kepada kedua sahabat dan tentunya hadis ini berlaku kepada umatnya secara umum pengarahan nabi sallallahu alaihi wasallam Setiap pengarahan dari Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya pengarahan itu sangat penting. Pengarahan itu termasuk dari kunci kehidupan kita. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam memayan tiku anil hawa in huwa illa wahiyuhah. Tidaklah keluar dari mulut Nabi SAW, Alaihi Wasallam melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari ini yang pertama arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ittaqillaha haisum kunta Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada Jamaah rahimati Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar kata takwa Banyak sekali pendapat-pendapat atau pengertian-pengertian takwa. Bahkan, kata takwa sering sekali diwasiatkan, baik itu dari beberapa ustadz, baik itu dari para hutoba, khotib-khotib Jumat, yang berwasiat tentang ketakwaan, dan juga wasiat-wasiat orang soleh, wasiat-wasiat orang tua kepada anaknya wasiat-wasiat seorang guru kepada muridnya tentang ketakwaan. Apa itu takwa hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala? Takwa banyak sekali pengertian-pengertian takwa. Di sini saya akan membawakan definisi takwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya. Takwa adalah kata beliau ittaqada wiqayatan min azza wajal yaitu takwa adalah kita menjadikan atau membuat ya bahasa gampang membuat sebuah pembatas membuat sebuah pembatas antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan apa pembatasnya wa bi fi'li awamirihi wajib tinab yaitu dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat takwa secara uh, secara global, secara menyeluruh bahwasanya dengan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang Allah Subhanahu wa taala maka kita telah memberikan sebuah pembatas antara diri kita dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jamaah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengerjakan amal yang di seluruh perintah Allah, perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah sudah kita tinggalkan, maka apa? Maka kita telah memberikan, membuat pembatas antara diri kita dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ada termasuk tujuan kita dalam beribadah. Ya, di antaranya adalah tentang perintah berpuasa contohnya di puasa Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertakwa dengan mau mengerjakan seluruh perintahnya dan mau meninggalkan seluruh larangannya. Dan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang balasan-balasan orang yang bertakwa. Contohnya, barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan yang ia hadapi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang man, dari jalan manapun yang dia tidak sangka-sangka. Kuncinya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping takwa adalah termasuk ciri-ciri orang an-najah, orang yang sukses yaitu ketika di hari kiamat adalah orang-orang yang susah dalam bertakwa. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan apresiasi-apresiasi yang lebih ketika kita di dunia. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan kita bisa dimudahkan oleh Allah. Dengan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki kita, kita dimudahkan. Ya banyak sekali wasiat-wasiat para uh, ulama ketika seseorang datang untuk meminta wasiat bahwasanya dia disusahkan rizkinya, bahwasanya urusannya uh, susah sulit para ulama selalu memberikan wasiat yaitu yaitu dengan apa dengan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi SAW menyampaikan di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta di manapun kalian berada. Karena haitsuma kunta itu adalah termasuk dzarf makan. Yaitu di manapun kita berada, kita tetap wajib bertakwa. Ya, sawa'un kanat fil alani au fis sir. Bertakwa itu Di kala kita sendirian dan juga dikala kita terang-terangan di depan banyak orang. Artinya di, di semua keadaan atau di semua tempat kita tetap wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja ya ketika kita di rumah ketika kita lagi sendirian tetap harus bertakwa kepada Allah. Ketika Uh, seorang Muslim, dalam hatinya, dia sudah menancapkan rasa takwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dimanapun dan dengan keadaan apapun, dia tetap bertakwa dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, baik itu bertakwa dalam, ketika kita di pasar, ya, seorang pedagang bertakwa ketika di pasar, yaitu dengan jujur dalam berdagang. Seorang eh, pegawai dia bertakwa. Ketika di tempat kerjanya, dia harus jujur juga dalam bekerja, ya, dengan tidak korupsi, baik itu korupsi secara materi, uang, atau korupsi dalam segi waktu. Ya, itu termasuk dari ciri-ciri bertakwa, ya, karena kita, ketika kita ada di suatu tempat. Yang mana kita tidak ada yang mengawasi kecuali diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala maka disitulah adalah ketakwaan. Disitulah adalah ketakwaan yang harus kita pegang erat-erat sehingga kita tidak bisa tidak menjadi orang-orang yang menyeleweng, tidak menjadi orang-orang yang hanya taat di masjid, tidak menjadi orang-orang yang hanya taat ketika di hadapan orang lain, tetapi dimanapun dalam keadaan apapun baik itu kita di masjid. Kita di rumah, kita di tempat kerja, kita di di pasar atau di tempat e, keramaian, kita tetap bertakwa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arahan yang kedua atau perintah yang kedua wa atbi'is Iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena perbuatan yang baik itu menghapus dosa dari perbuatan yang yang buruk. Jamaah yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita manusia tentunya tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan dosa. Namanya manusia. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Kullu bani Adam khattah. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan dan dosa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwasanya anak Adam atau manusia penuh dengan kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi terhadap orang yang salah ini. Wa khairul kata Nabi Shallallam. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Mau dia kembali ke jalan yang lurus mau dia kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, karena kita sebagai makhluk yang selalu kita terpleset dalam kesalahan dan dosa, maka kata Nabi SAW, di antaranya, selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iringilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang soleh. Karena apa? Karena perbuatan yang soleh yang dia lakukan setelah dia mengerjakan perbuatan yang dosa, maka akan otomatis menghapus dari dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Maka ada sebuah pertanyaan, apakah amal hasanah atau uh, amal soleh tersebut akan uh, terhapus secara sendirinya? Mohon maaf. Apakah amal dosa yang dia kerjakan? akan terhapus secara sendirinya ketika kita mengerjakan amal soleh setelahnya. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin mengatakan yang benar adalah bahwasanya amal yang soleh tersebut, amal soleh tersebut akan menghapus secara sendirinya walaupun tidak diawali dengan taubat. Walaupun tidak dialihi dengan dengan taubat. Karena dalilnya adalah secara umum ya bahwasanya amal soleh menghapus dosa amal yang amal yang buruk sebelumnya. Ya sebagaimana hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam seorang berzina, ya laki-laki berzina ke laki-laki ya perlaki-laki berzina dengan perempuan. Akhirnya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan. Uh, e hal kana asalla asall ma'ana salat al-fajr? ma'ana salat al-fajr? Apakah kamu salat bersama kami salat subuh berjamaah? Ya padahal dosa zina adalah dosa, besar. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu sholat bersama kami ketika sholat subuh atau sholat berjamaah? Kala na'am, iya. Maka Nabi SAW menyampaikan, membaca sebuah ayat, fa innal hasanati yudhibna karena amal soleh menghilangkan dosa yang dikerjakan sebelumnya ya walaupun nabi dan nabi sallallahu tidak menyuruh untuk bertaubat artinya bahwasanya secara sendirinya amal soleh tersebut menghapus dosa yang dia lakukan sebelumnya ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahimahullah yang dimati Allah Subhanahu wa taala zaman yang mati Allah Subhanahu wa taala namun yang dimaksud di sini adalah dosa yang tidak berkaitan kepada dosa Bani Adam ya yang ini berkaitan dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala namun ketika dosa berkaitan dengan Bani Adam maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika kita melakukan dosa melakukan kesalahan kepada seorang muslim maka kita wajib meminta maaf terlebih dahulu. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, afwullah Subhanahu wa taala mazal muallak karena masih digantung. Sampai kapan? Sampai dia minta maaf kepada orang yang ia zalimi. Sampai dia meminta maaf kepada orang yang dia pernah berbuat dosa kepada orang tersebut. Maka jamaah ikhwan mati Allah Subhanahu wa taala Kadang ketika kita berbuat dosa kepada manusia, itu jauh lebih berat untuk dihapus dosanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengampuni dosa tersebut sebelum dia meminta maaf. Sebelum dia meminta keridoannya. Kalau seandainya yang diambil adalah harta, dia wajib mengembalikan harta tersebut terlebih dahulu. Kalau seandainya yang ia dolimi adalah Kehormatannya, dia wajib meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka, masalah ini, Nabi SAW memberikan sebuah wanti-wanti Ya tentang masalah kedoliman, ya, bahwasanya, karena kedoliman adalah sebuah kegelapan, petaka nanti di hari kiamat bagi orang, bagi pelakunya, dan itu bisa menghapus dos, menghapus pahala malah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW tentang al-muflis. Ya Nabi SAW ber pernah bertanya, atadru muflis Apakah kamu tahu terhadap orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan amuflis Am sufina maladir, maladir wala maca. Ya, kalau menurut kami orang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki harta. Namun Nabi SAW menyampaikan orang yang bangkrut nanti di hari kiamat adalah orang yang membawa dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala-pahala sedekahnya. Dia datang namun ketika di dunia dia mendolimi saudaranya. Dia mengambil harta saudaranya. Dia merusak harga diri saudaranya dia berbuat dolim kepada saudaranya, maka pahala-pahala tersebut dirampas oleh orang-orang yang kita dolimi dan diberikan kepada mereka pahala-pahalanya. Kalau seandainya sudah tidak cukup, masih banyak dosa yang ia lakukan kepada saudaranya, maka dosa saudaranya akan diberikan kepada kepada orang yang mendolimi. Sampai habis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya kepada api neraka. Walaupun dia bangun membawa, bangun dari kuburan membawa pahala yang luar biasa, maka ikhwah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati terhadap dosa namanya kezaliman. Ya, dosa terhadap saudaranya yang bergibah. Ya, zikru ahok kabimayakroh berbicara di belakang saudaramu yang mana saudaramu kalau mendengar dia akan marah dan itu tidak bisa diampuni melainkan dia minta maaf terlebih dahulu minta maaf kepada kepada orangnya dan nasihat saya kepada teman-teman ikhwas sekalian jangan takut diomongin orang jangan takut digibahin orang jangan sedih maksudnya bahwasanya ketika kita diomongin orang atau digibahin orang, itu sejatinya kita itu lagi panen pahala. Pahala yang mereka kerjakan, yang orang yang ngomongin kita, kita kerjakan, kita ngambil secara otomatis. Mentransfer kepada kita dan kita nanti akan dipertemukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pesan Nabi SAW yang kedua bahwasanya iringilah sebuah perbuatan dosa dengan perbuatan soleh. Karena perbuatan atau amal yang soleh menghapus dosa kita yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Innal hasanati yudhibna Sungguhnya al-hasanat, amal soleh, pekerjaan yang hasan menghapus dosa perbuatan atau menghapus dosa yang dia kerjakan sebelumnya. jaman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan Nabi yang ketiga yang terakhir hendaklah kita hmm, hendaklah kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang agung akhlak yang luar biasa Nabi SAW adalah manusia yang penuh dengan akhlak yang mulia wa inna kala ala Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi SAW karena akhlaknya yang luar biasa yang disebutkan di surah Al Qalam. Maka kita sebagai umatnya dan Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita agar kita mem bermuamalah, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang yang sempurna. Dan itu adalah perintahnya. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat di potongan hadis yang 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 kita bahas sekarang bahwasanya poin yang pertama yang kedua adalah menjelaskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian juga mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu akan menghapus dosa. Poin yang ketiga adalah hubungan masyarakat hubungan individu individu seorang terhadap orang lain dan Nabi saw menjelaskan itu artinya bahwasanya kita tidak hanya memperbagus memperindah hubungan kita kepada Allah subhanahu wa taala dan juga kita juga harus memperindah hubungan kita kepada masyarakat Nabi saw mengatakan wa bi hasan yaitu akhlak yang baik ya maka kata Syekh rahimahullah bil bil fi'li maka hendaklah dia mempergauli manusia dengan akhlak yang baik dengan akhlak yang agung baik itu secara mulisan secara omongan dalam kita bermuamalah berbicara ya maka ketika kita berbicara dengan orang lain maka kita harus berpikir memilih kata-kata sekiranya dia tidak menyakiti hatinya milih kata-kata yang sekiranya tidak membekas atau meninggalkan bekas yang tidak nyaman pada hatinya. Dalam perkataan atau dalam perbuatan. Memukul atau menunjuk yang sekiranya membuat hatinya tidak nyaman. Maka kita harus berakhlak yang mulia kepada seorang muslim dengan memperhatikan bahwasanya kalau saatnya itu ditujukan kepada kita, kita tidak nyaman. Maka apa yang dimaksud ahlak yang baik ya yang dimaksud ahlak yang baik di sini uh, Sheikh Utsaimin mengatakan khuluqul Hasan Kaful Ada yaitu mencegah diri dari menyakiti orang lain ya mencegah diri ketika kita ingin dalam hati ingin mengerjakan hal yang buruk kepada teman kita rekan kita saudara kita semuslim maka kita segera menahannya karena itu termasuk ahlak yang baik nada dan juga saling bertukar hadiah, saling berhadiah, saling memberikan hadiah, itu juga termasuk ahlak yang baik. Walaupun kita tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana fadilah-fadilah dari kita menahan diri dengan tidak menyakiti orang lain dengan kita banyak memberi orang lain. Namun secara garis besar ahlak itu diantaranya adalah itu. Kemudian yang ketiga adalah wasabru al ada yaitu sabar ketika ada ada musibah, sabar ketika ada orang yang mendolimi kita, sabar ketika kita diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk akhlak yang yang baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau wal wajhun talik, yaitu wajah yang berseri-seri. Jangan sampai kita manusia seorang muslim wajahnya apa namanya jutek atau uh, judes jangan kata Nabi saw ya bukan termasuk orang yang terbaik ketika dia memiliki wajah yang aladul hasom wajah yang judes kata Nabi saw maka itu juga termasuk ahlak yang ahlak yang yang baik maka Nabi saw menyuruh kita dalam hadis-hadis yang lain agar kita selalu memiliki akhlak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang luar biasa. Ya doa ketika kita bercermin Nabi SAW Alaihi eh, Wasallam mengajarkan doa Allahumma kama ahsanta khulki fa ahsin khuluki kata Nabi SAW Ya Allah sebagaimana Engkau telah memberikan kesempurnaan pada badanku maka sempurnakanlah dan perbaikilah ahlakku. Kita harus selalu ber, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa, memberikan kemudahan kita dalam berakhlak yang baik. Tentu kita ketahui bahwasanya akhlak yang baik di samping di dunia, kita mendapatkan kecintaan dari manusia, melebih lagi cinta kita, kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia orang berakhlak yang baik dengan sama muslim, orang itu akan cinta kepada kita karena akhlak kita. Orang itu akan disukai orang lain karena juga akhlak kita. Dan orang akan dibenci oleh orang lain juga karena akhlak kita. Dan Nabi SAW menyampaikan, Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Orang yang paling sempurna imannya, atau yang disempurnakan imannya adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Akhlaknya yang luar biasa. Sebagai penutup, Nabi SAW menceritakan bagaimana pentingnya akhlak ini tidak hanya melihat dari ibadah seseorang saja. Ada seseorang yang banyak sekali pahala ibadahnya. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya, Puasanya semua baik yang wajib dan yang sunnah dia kerjakan. Namun kata Nabi saw dia di neraka. Dia di neraka. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum kaget. Kenapa dia kok bisa di neraka sementara amal solehnya luar biasa. Baik itu yang wajib dan yang sunnah juga luar biasa. Namun kenapa dia kok uh, di neraka? Kata Nabi saw saudaranya Jironnya atau tetangganya tidak aman dari lisannya. Tidak aman dari lisannya atau dari mulutnya yang suka menyakiti hati-hatinya. Dari hati saudaranya, hati tetangganya, atau hati yang lainnya. Maka kata Nabi SAW dia di neraka. Luar biasa. bahwasanya akhlak yang baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah ibadah seseorang bahwasanya walaupun dia membawa ibadah, pahala ibadah yang luar biasa, pahala ibadah yang sangat banyak, dengan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, namun ahlaknya tidak wa, tidak baik, namun ahlaknya tidak tidak hasan, maka kata Nabi SAW, dia ada di neraka. Kemudian kebalikan dari hadis ini, zaman mati Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang ibadahnya hanya yang wajib saja tidak menyempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah hanya yang wajib solatnya hanya yang wajib puasanya hanya yang wajib nah, tidak menyempurnakan diri dengan mengerjakan pahala-pahala atau ibadah-ibadah yang sunnah namun apa kata Nabi Sallam dia di di surga karena kenapa karena saudara tetangganya aman dari kejahatan lisannya karena saudara dan tetangganya rekan kerjanya dan yang lainnya aman dari lisan yang buruk. Maka itu yang disampaikan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kedudukan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya kita menyempurnakan ibadah kita, tidak hanya kita memperbaiki ibadah. Namun kalau ahlaknya buruk, kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di neraka. Jamah mati Allah subhanahu wa ta'ala menyambung dari hadis ini, kita sebagai manusia, siapa orang-orang yang paling utama kita bermuamalah kalau kita berahlak dengan baik. Yang pertama tentunya adalah keluarga kita. Saudara, Pasangan kita, anak kita, bapak kita, atau orang tua kita, itu adalah paling utama yang kita berbuat akhlak yang baik, memilih kata-kata yang indah kepada mereka. Jangan sampai kita baik kepada teman, indah ketika kita bertemu teman, rekan kerja, teman main, dan lain sebagainya. Tiba-tiba, ketika pulang, berubah menjadi orang yang judas, menjadi orang yang yang kurang baik tutur katanya. Padahal bersama teman-temannya dia baik-baik saja. Itu juga termasuk salah. Karena orang yang paling pertama kita berbuat baik adalah keluarga kita. Orang tua kita, pasangan kita, anak kita, ataupun saudara-saudara yang kita memiliki hubungan rahim kepada mereka. Karena Nabi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis barang siapa ingin umurnya dipanjangkan ingin rizkinya dilapangkan yaitu dia selalu menyambung tali silaturahim artinya dia selalu memperindah hubungan silaturahim hubungan yang memiliki hubungan darah dengan dia itu adalah termasuk keutamaan kita berbuat baik atau berakhlak yang mulia kepada kepada orang lain. Maka yang bisa ambil faedah atau ngambil manfaat dari hadis ini yang pertama adalah kita harus selalu meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, baik kita dalam keadaan kita sendiri, walaupun dalam keadaan kita apa, kita bersama-sama atau kita di depan orang lain. Kemudian yang kedua. Di samping kita adalah makhluk yang selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, maka kata Nabi SAW: "Iringilah dosamu itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapus dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya." Dan yang ketiga, kata Nabi SAW: "Hendaklah berakhlak yang mulia." Ini adalah perintah Nabi SAW: "Ketika kita berakhlak yang mulia, maka..." kita telah benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menghimbau kita agar kita berakhlak yang baik. Baik itu yang disampaikan oleh Syekh oleh Syekh mintai itu akhlak dalam perkataan yaitu dari mulut atau akhlak dari perbuatan ya dengan memukul dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan kita dalam beribadah. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak yang baik. Ya, selain doa ini adalah doa ketika kita bercermin, namun tidak mengapa kita baca doa ini ketika kita lagi sendiri, yaitu Nabi SAW mengajarkan doa tentang bercermin atau dengan doa yang lain, Allahumma kama ahsanta khalqi Faahsin ahsin ya allah sebagaimana engkau telah memperindah badanku fisikku maka indahkanlah akhlakku barakallahu fikum semoga bermanfaat bagi kita semuanya kita tutup dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh